Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara, kembali di channel saya. Oke, kali ini saya mendapati satu buah paket dari wilayah Tangerang Selatan dan kita akan buka paketnya untuk teman-teman mengetahui apa isi paket ini. Oke teman-teman, ini sudah kita buka dan ternyata satu buah lensa yang cukup cantik nih, yaitu SMC Pentax 50mm f1.4 dan ini penampakannya, teman-teman bisa melihat. Baik teman-teman, dan lensa ini mengalami fogging yang cukup lumayan parah. Jadi nanti teman-teman kita bisa kasih lihat nih foggingnya ada di mana. Foggingnya ini ada di optik bagian tengah. Jadi kalau terkena cahaya saat pemotretan seperti ini, jadi pecah sinarnya. Nah, dengan pecahnya sinar ini seperti berasap, yang pastinya nanti untuk hasil gambar dan warna itu sudah tidak bisa baik. Nah, jadi nanti kayak seperti kurang fokus. Teman-teman, nanti kita akan eksekusi dan kita akan coba bersihkan ini foggingnya agar lensanya ini bisa kembali seperti semula. Nah, daripada itu untuk rekan-rekan Nusantara, sebelum kita untuk lanjut pembersihan fogging untuk lensa SMC Takumar ini, ada baiknya untuk rekan-rekan Nusantara jangan lupa dukung terus channel ini. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan dan inspirasi baru. Ayo kita dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman senusantara. Oke teman-teman, dan untuk sahabatku yang ada di Tangerang, ini lensanya kita akan perbaiki foggingnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus supaya agak-agak paham. Oke, check it out. Oke rekan-rekan Nusantara, sembari kita eksekusi, jadi di bawah sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp yang dimana nanti rekan-rekan Nusantara bisa hubungi saya untuk tanya-tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, prosedurnya seperti apa, lokasi di mana dan biayanya berapa, nanti bisa WhatsApp. Dan di sini kami menerima jasa reparasi dari semua jenis kamera manual, lensa manual, digital, dan lensa autofocus. Jadi untuk lensa manual berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan nanti akan dibantu. Dan untuk kamera manualnya itu ada point shoot, ring finder, SRL, dan TRL dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti untuk jelasnya bisa langsung lewat WhatsApp. Dan untuk kamera digital, kamera digital juga sama dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan, baik DSLR maupun mirrorless. Biasanya untuk body kerusakannya itu ada di slot memori mati total, LCD nya ngeblank, error 01, dan mekanik refleks atau mekanik shutter yang tidak berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, dan untuk lokasi saya ada di Jalan Samanhudi Raya, tepatnya Gedung Harko Plaza, lantai 3 depan eskalator. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, nanti bisa langsung mampir, nanti
kita janjian melalui WhatsApp, nanti saya Sherlock. Dan untuk rekan-rekan di luar Jakarta dan sekitarnya, jangan bersedih hati. Nanti alamatnya kita akan kirimkan. Nanti kirim-kirim beberapa agen pengiriman, hampir semua agen pengiriman nanti sampai ke tempat saya. Nanti kita akan perjelas alamatnya melalui WhatsApp. Oke, teman-teman. Jadi untuk repair, perbaikan dan perawatan, nanti rekan-rekan Nusantara untuk yang di luar Jakarta maupun di Jakarta, nanti bisa lebih jelasnya nanti kita chatting-chatting di WhatsApp. Oke. Oke, teman-teman, ini fogging-nya sudah kita bersihkan dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi fogging-nya sudah mulai hilang dan mulai bersih, dan lensanya sudah mulai kembali bersinar seperti sedia kala. Dan ini kita akan lakukan sampai benar-benar fogging-nya itu sudah tidak tampak lagi. Jadi benar-benar seperti lensa baru. Nanti teman-teman sendiri juga akan bisa melihat hasil akhir daripada lensa yang kita akan bersihkan dari fogging ini.
Oke, teman-teman Nusantara, ini adalah hasil akhir perbaikan fogging kita untuk lensa SMC Penta M 50mm f/1.4 dan kita akan coba merapikan kembali dan sekaligus untuk mengcleaning sisa-sisa optiknya yang lain. Semoga optik dari depan hingga paling belakang itu sudah baik semua dan nanti dipakai akan hasilnya akan sangat memuaskan. Oke, teman-teman Nusantara, kita sudah selesai dan sudah melihat hasil daripada pembersihan fogging untuk lensa SMC Penta M ini. Dan semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan serta inspirasi baru untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.